ngikutin berita-berita sekarang gak? Jadi gue mau nanya tentang perihal ACT sama kalian. Oh. Ah, I see. Jadi ACT itu apa sih? ACT arti apa? Cinta setungguhnya. Oh. Arti cinta menurut kalian apa sih? Kalau gue, menurut gue cinta itu menyenangkan dan suportif. Menyenangkan dan sporty. Suportif. Lari bareng ya. Next, Mas Chandra. Oke. Okay. Cinta buat gue sih yang gak pernah ngerubah lo jadi orang lain sih. Ini kelas lagi jawabannya. Gak pernah nuntut lo jadi orang lain, jadi ya jadi lo apa adanya aja. Kalau gue cinta itu kompromi sih. Maksudnya kalau lo masih sayang doang atau lo cuma suka doang, menurut gue kayak buat lo sampai di level kompromi tuh susah kalau lo belum cinta. Gue perlu tahu dok batas kompromi lo di mana? Buat hal-hal kecil ya, misalnya sesimpel kayak tadi bilang jalan sama mantan atau kayak gimana, kompromi aja, saling kompromi, kayak lo mau jalan sama mantan lo, tujuannya apa, tapi kalau lo jalan kayak karena memang lo satu circle terus lo pengen nongkrong, kalau lo kompromi ya udah gitu, kayak ya udah bolehin deh gitu, tapi lo juga harus kompromi balik ke gue gitu. Jadi kayak saling melengkapinya udah another level sih gitu.